Kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Naufal Zidan oleh seniornya sendiri, Alta Fasalia, masih jadi sorotan. Kini beredar video CCTV detik-detik sebelum Zidan tewas di tangan seniornya itu. Video berdurasi kurang 1 menit tersebut merekam interaksi keduanya di gerbang kos sebelum masuk ke kamar dan terjadinya pembunuhan. Tanpa korban dan pelaku memasuki gerbang rumah kos korban yang berlokasi di Kukusan Beji, Kota Depok. Korban tampak memakai kaos dan kupluk warna hitam, masuk terlebih dahulu sambil membawa gulungan kertas. Pelaku yang juga memakai kaos hitam menyusul di belakangnya. Dalam rekaman video yang berasal dari kamera CCTV itu, keduanya terlihat akrab. Tak terlihat juga adanya gelagat pelaku akan membunuh korban.